Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Ini pertemuan ke-8 kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Di pertemuan ke-8 ini kita masuk di poin ke-21 yang belum sebutkan, itu fasal baru setelah sebenarnya masih terkait dengan sifat Allah, cuman belum buat fasal tersendiri, pasal tersendiri, karena dalam masalah ini lebih banyak dan lebih panjang perdebatannya. Apalagi ya, beliau adalah Hambali, dan fitnah terbesar yang dilalui oleh Imam Ahmad terkait dengan masalah ini. Masalah kalamullah. Masalah kalamullah, Al-Quran. Al-Quran itu apakah sifat Allah atau makhluk? Kenapa kita sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan seperti itu. Cuman karena banyaknya orang, bahkan di masa Imam Ahmad, belum di beberapa generasi pemerintahan, karena fitnah ini masuk di pemerintahan. Makanya Imam Ahmad di penjara, dicambuk, penjaranya di penjara pemerintah, bahkan di penjara di rumahnya sendiri, artinya tidak boleh keluar, tidak boleh mengajar, tidak boleh sampaikan hadis. Ini disebabkan fitnah ini. Makanya di sini belum banyak berbicara panjang, itu mulai dari poin ke-21. Belum bicara tentangnya sampai ke poin 38. Jadi 21 sampai 38, padahal sebelumnya cuma satu poin, dua poin untuk satu sifat. Nah, ini panjang, karena beliau bagi dua. Pertama, terkait dengan kalamullah secara umum, Allah berbicara secara umum, ya, apakah dengan Al-Quran atau dengan sebelumnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian setelah itu beliau berbicara secara khusus terkait dengan apa? Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran. Di pasal ini, yang pertama ini, secara umum dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kata Allah rahimallahu taala, faslun kalamullah taala. Pasal terkait dengan kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan, wa min sifatillah. Ini masuk di poin-poin sebelumnya, masih menyebutkan sifat Allah. Termasuk min di sini tabidiyah, bermakna sebahagian, dan sebagian sifat Allah, annahu mutakallimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah, karena tidak berbicara itu kurang, ya kan? Walillahil masalul a'la, di makhluk saja, apakah sama orang yang bisu dengan orang yang berbicara? Iya kan? Mana yang sempurna? Yang bisu tidak bisa berbicara atau yang berbicara? Kan begitu. Jadi berbicara itu kesempurnaan, apalagi bagi pencipta seluruh makhluk. Iya kan? Apalagi bagi pencipta seluruh makhluk. Cuman masalahnya mereka, dia kiaskan dengan pembicaraan makhluk, dengan pembicaraan apa? Allah. Itu masalahnya mereka. Itu subhatnya. Sehingga mereka samakan dulu Allah dengan makhluk. Kalau Allah berbicara, Allah akan seperti makhluk. Tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah berbicara karena dia bilang Allah yang bicara. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ahad di sini nakirah fi siyaqi an-nafi.
umum. Tidak ada seorang pun yang semisal, serupa dengannya. Adum paham ini? Artinya Allah berbicara, tapi tidak ada seorang pun yang serupa dengan pembicaraan Allah. Dengan bicaranya Allah, Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mirip. Adum bisa paham ini? Ini kita tetapkan. Maka yang belum wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallim. Termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya dia Allah berbicara. Beliau akan sebutkan dalil yang sangat banyak. Al-Quran, Sunnah. Dan secara akal juga menerima. Bi kalamin qadim. Dengan pembicaraan yang qadim. Yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahwasanya di masa Musa, Allah akan berbicara dengan Taurat. Di masa Isa, Allah akan berbicara dengan apa? Injil. Adum, paham ini? Di masa Nabi Daud sebelumnya lagi, Allah akan berbicara dengan Zabur. Adum, paham ini? Jelas ini? Di masa Nabi kita Muhammad SAW, Allah berbicara dengan apa? Al-Quran. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Dengan pembicaraan yang qadim. Ini namanya qadim an-naw. Jenisnya lama, tapi sifatnya ini, ya, ahad, selalu muncul. Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Maka yang para ulama mengatakan bahwa sifat kalam ini sifat dzatiyah fi'liyah. Ini termasuk sifat, kan sifat Allah itu tidak keluar dari sifat dzatiyah, sifat yang kembali kepada zat Allah, dan sifat fi'liyah, sifat yang kembali kepada perbuatan Allah. Nah, sifat kalam ini sifat dzatiyah fi'liyah. Tahu sifat dzatiyah fi'liyah? Maksudnya Allah terus menerus apa? Berbicara. Fi'liyah maksudnya apa? Allah berbicara kapan dia kehendaki. Allah berbicara kapan dia kehendaki. Jelas kan? Anda bisa paham ini? Ini sifat ini kalam. Sifat kalam. Ada sifat hanya fi'liyah saja. Seperti datang. Ya Allah datang. Kapan? Kapan dia kehendaki. Sifat turun ke langit dunia. Allah turun. Kapan? Kalau Allah kehendaki. Ini namanya sifat apa ini? Nah, fi'liyah. Terkait dengan masyiah. Itu fi'liyah. Terkait dengan kehendak Allah. Yang kedua ada namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini Allah tidak pernah tidak bersifat dengannya. Seperti sifat as-sam'. Allah mendengar. Paham kan? Kapan? Tidak pernah disifati dengan sifat tidak mendengar. Allah mendengar. Selalu mendengar. Kapanpun, dimanapun. Anda pahami? Mendengar yang jahar, yang dikeraskan, dan yang mendengar yang disirkan. Ini namanya sifat apa ini? Dzatiyah. Karena lam yazal. Tidak pernah hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri sifat dzatiyah. Ciri sifat apa? Dzatiyah. Ini sifat kalam. Allah terus berbicara. Karena kulla yaumin huwa fi sya'. Di surah Ar-Rahman. Setiap hari, setiap saat Allah berada dalam urusan. Allah selalu berbicara. Anda paham ini? Iya. Terus dia Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Berarti ini sifat apa? Kalau dilihat dari sini berarti fi'liyah. Allah berbicara saat Nabi Musa dengan Taurat. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Isa saat apa? Injil. Di Nabi kita Muhammad SAW Allah berbicara dengan apa? Al-Quran. Jelas ini kan? Ini namanya qadimun naw wa ahadith al-ahad. Jenisnya sudah lama terus menerus Allah berbicara. Tapi kejadiannya kapan? Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yusmi'uhu minhu man syaa'a min qalbi. Yusmi'u wazan asma' memperdengarkan. Dia Allah memperdengarkan minhu dari ucapannya itu man syaa kepada siapa yang dia kehendaki min khalqihi dari makhluknya.
Allah memperdengarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan kepada Nabi Allah Nabi Musa Taurat. Turunkan kepada Nabi Isa Injil. Semua itu apa? Pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata para ulama, apa yang ditulis di mushaf itu kalamullah. Paham ini? Kertasnya bukan kalamullah, makhluk. Paham ini? Kertasnya. Tintanya bukan kalamullah. Tapi apa yang ditulis oleh tinta, apa yang ada di kertas itu adalah apa? Kalamullah. Apa yang orang baca, qori, pembacanya makhluk. Tapi apa yang keluar, yang bunyi dari pembaca itu adalah apa? Kalamullah. Antum paham ini? Makanya waktu fitnah, Al-Quran adalah makhluk, fitnah itu banyak dari ulama. Kalau Imam Ahmad langsung memang belum tegas, Al-Quran gue makhluk. Al-Quran bukan makhluk, itu sifat Allah. Tapi ada sebagian ulama, mereka menyamarkan. Iya, untuk selamat dari fitnah itu. Ketika ditanya Al-Quran kalamullah atau bukan, mereka bilang lafzi bil Quran makhluk. Lafadku, ucapanku ini itu makhluk. Ucapannya makhluk. Dia melafadkan itu apa? Makhluk. Nah, ini orang dah sangka seperti itu. Paham kan? Artinya apa? Dia berucap itu dia yang makhluk. Tapi ucapan yang keluar kalamullah. Tapi kan itu untuk bebas dari itu. Dan dia katakan seperti itu sudah benar. Ya kan? Dia yang melafadkan siapa? Makhluk. Dipahami kan? Sama dengan sebagian juga dapat kisah dari waktu masa fitnah itu. Ya, ada mereka baca Al-Quran. Kemudian tanya kepada seorang alim, ini ucapanku makhluk atau kalamullah? Dia bilang, kalamuka makhluk. Ucapanmu itu adalah apa? Makhluk. Tapi yang terucap kalamullah. Ucapan dia apa? Makhluk. Antum paham ini? Semua begitu. Untuk itu waktu terjadi apa? Fitnah. Karena tidak semua orang yang bisa tahan terhadap cobaan masuk penjara, dipukul. Antum bisa paham ini kan? Ya, ini saat ini terjadi. Karena fitnah ini adalah fitnah yang paling besar waktu masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini keyakinan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara. Allah memperdengarkan pembicaraannya itu kepada siapa yang dikehendakinya dari makhluk. Lihat kata beliau contohnya. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu. Nabi Musa sami'ahu. Nabi Musa mendengar hu darinya. Maksudnya Allah berbicara, Nabi Musa mendengar darinya alaihissalam minhu, dari Allah, min ghairi wasitotin, tanpa perantara. Karena Nabi Musa termasuk Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepadanya. Wasamiyahu Jibril alaihissalam, dan didengar langsung oleh siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan siapa saja yang Allah izinkan dari malaikat-malaikatnya dan para rasulnya. Antum paham gak ini? Ini dia. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Wa yukallimuna, dan juga mereka berbicara kepada Allah. Ya kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat jelas hal tersebut. Iya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa Taala akan berbicara kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Datang hal ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sangat banyak hadisnya. Riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari Ashabus Sunan.
dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman wala hijab yahjubuhu." Ini hadis sangat nyata sebenarnya, tapi kan namanya orang yang mengingkari ya mau diapa? Iya. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Itu kan yang mengaku ahli sunnah. Orang-orang apa? Asy'ariyah. Mereka katanya kalamullah itu kalamun nafs. Itu Allah hanya lemparkan di hati Nabi Muhammad, yang terucap itu bukan kalamullah, itu lafaz Nabi Muhammad. Allah berikan kepada hati Jibril, Jibril bisikan kepada hati Muhammad, yang terucap lafaznya bukan lafaz Allah. Naudzubillah. Itu mereka menafikan Allah berbicara. Mereka nafikan Allah berbicara. Ini lihat hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kadang mereka alasan mereka itu hadis ahad. Jadi kalau hadis dia hadis ahad. Kalau ayat dia ta'wil. Kalau ayat dia ta'wil. Kalau hadis dia bilang hadis ahad. Enggak, ini hadis yang meriwayatkan sangat banyak. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan selainnya. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun di antara kalian. Illa sayukallimuhu rabbuhu, fa'ilnya, kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada di antara dia dan antara Rabb-nya penerjemah. Langsung Allah berbicara kepadanya, tidak ada penerjemah. Wala hijabun yahjubuhu, dan tidak ada penghalang yang menghalanginya. Semua kita Allah Subhanahu wa taala akan ajak kita apa? Bicara. Anda paham ini? Ini sangat jelas. Maka yang beliau bilang wa annahu subhana yukallimul mu'minin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada orang-orang yang beriman. Fil akhirah, itu tadi hadisnya. Di akhirat wa yukallimuna, dan mereka akan berbicara kepada Allah. Jelas sekali ini. Wa ya'dinu lahum fayazuruna, dan mengizinkan kepada mereka, maka mereka pun mengunjungi Allah. Ya kan? Karena nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Anda paham ini? Ada dalam hadis. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan datang nanti juga disebutkan oleh penulis, tapi di permasalahan melihat Allah. Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi enggak apa-apa kita sebutkan dulu bahwasanya nanti orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah. Allah, mereka akan mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat ya Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Semua orang-orang beriman akan datang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan terhalangi. Bahkan kata Nabi, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Sebagaimana kalian lihat bulan purnama. Dimanapun kita, kalau saat purnama, tidak ada yang terhalang. Antum mau di Makassar, Jeneponto, Papua, Aceh, kalau bulan purnama, itu semua kita akan apa? Melihat. Ini bukan memperumpamakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi penglihatan kita seperti itu. Anda bisa paham ini? Bukan Allah diserupakan dengan bulan oleh Nabi SAW, bukan. Tapi lihatnya itu seperti itu. Paham kan? Kita tidak akan terhalangi dari melihat. Ini nanti Allah akan berbicara kepada kita.
Allah akan izinkan untuk kita kunjungi, untuk kita lihat. Qala ta'ala, lihat firman Allah ta'ala. Ia menunjukkan Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Lihat, Allahu dibaca ropa. Berarti dari sisi bahasa Allah sebagai apa? Fa'il, pelaku dari pekerjaan itu. Pelaku dari berbicara. Ya, terjemahan Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman, ini taukid. Kan ini maf'ulun mutlak. Jadi terjemahannya sungguh Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jelas kan? Sangat jelas. Kemudian lihat lagi ayat ini. Ya qala subhana, ya Musa inni istofaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, saya memilih kamu atas manusia, manusia yang ada waktu itu, bi risalati, dengan risalahku, wa bi kalami, dan dengan kalamku. Diidofakan kepada Allah. Tidak mungkin ini adalah yang berbicara dalam malaikat. Karena Allah sendiri yang bilang, ucapanku, kalamku, Allah sandarkan kepada dirinya. Allah sandarkan kepada apa? Dirinya. Tapi perlu untuk ketahui, kadang ini ayat ada bantahannya dari mereka. Iya. Kalau begitu apa yang antum katakan terhadap ya, ayat yang lain? Wa tahhir baitiya lit-thaifin. Sucikan rumahku. Apa maksud rumahku di sini? Ka'bah. Itu kan juga disandarkan kepada Allah. Ka'bah, makhluk atau sifat Allah? Makhluk atau sifat Allah? Makhluk, tidak diragukan. Kan sama, didopakan juga kepada Allah. Antum paham kan? Apa antum jawab? Kalau antum tidak punya ilmu itu, ya iya juga ya. Iya kan? Kan baiti, sandarkan kepada apa? Allah. Sama, kalami, sama. Sama kan begitu? Perlu diketahui bahwasannya yang disandarkan kepada Allah itu ada dua. Yang disandarkan kepada Allah itu ada dua. Ini harus dipahami. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah itu, iya. Iya, itu ada dua. Pertama, idofatu, ya, idofatu astifah, idofatu astifah ila mausufihi. Yang kedua, idofatu, ya, al-makhluk ila khaliqihi. Ini yang perlu antum ketahui. Apa yang disandarkan kepada Allah itu terbagi dua. Pertama, idofatu sifat ila mausufihi. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Paham kan? Penyandaran sifat kepada yang punya si sifat. Anda bisa paham ini? Yang kedua, idofatul makhluk ila khaliqi. Ada penyandaran makhluk yang dicipta kepada penciptanya. Anda bisa paham ini? Nah, ini kalau tidak paham ini, kita akan katakan di ayat tadi itu. Iya juga ya. Tapi karena kita paham ini, insya Allah aman. Jadi ada dua penyandaran. Pertama, disandarkan kepada sifat itu, disandarkan pada apa yang punya sifat. Seperti ini di ayat. Kalami, wabi kalami. Ini dofa apa ini? Makhluk kepada penciptanya atau sifat kepada yang disifati? Sifat kepada yang disifati. Paham kan? Dan sepakat, sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan apa? Makhluk. Jelas kan? Sifat Allah bukan apa? Makhluk. Yang kedua, idofatul makhluk ila khaliqihi. Seperti tadi, Baitullah
baiti, rumahku, baitullah. Apakah bait rumah Ka'bah itu sifat? Bukan. Ini penyandaran apa? Makhluk kepada yang menciptanya. Siapa yang mencipta baitullah? Allah. Anda bisa paham ini? Jelas ini? Sama dengan kita bilang yang sering dinama Abdullah. Paham gak ini? Abdurrahman. Ini namanya semuanya penyandaran hamba kepada yang memiliki hamba itu. Jelas? Sudah paham ini? Alhamdulillah. Nah, dengan itu kita bisa memahami semua penyandaran yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala subhana, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Sekali lagi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Berbicara. Lihat juga wa qala subhana, tidak juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin. Tidak pantas bagi seorang untuk Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya kecuali berupa wahyu atau di belakang hijab. Kecuali yang Allah kehendaki, seperti Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya juga. Makanya dibilang kalimur rahman, kalimullah. Jelas kan? Iya. Jadi kalau Allah berbicara itu diwahyukan atau di belakang apa? Hijab. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya saat hidup di dunia ini. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat kepadanya. Untuk melihat apa? Kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lan taroni hatta tamut." Kamu tidak akan melihatku sampai kamu mati. Tapi Nabi Musa meminta, maka Allah katakan, "Lihat kepada gunung." Kalau dia masih tetap, maka dia akan melihat Allah. Tapi gunungnya tidak tetap. Maka Nabi Musa jatuh pingsan, setelah sadar beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang beliau minta. Iya. Jadi seorang manusia itu Allah tidak akan berbicara langsung kepadanya. Ini kan penetapan berarti Allah berbicara, cuman tidak secara langsung. Kadang lewat wahyu, ini untuk para nabi dan rasul. Atau di belakang hijab, ini juga untuk nabi dan Rasul, sama juga, karena tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya atau memberikan wahyu kepadanya kecuali nabi dan rasul. Adapun selain nabi dan rasul namanya ilham. Namanya apa? Ilham, diilhamkan kepadanya. Diilhamkan kepadanya. Ini sangat jelas, maka Subhanahu dan Allah berfirman, "Falamma," ini masih Nabi Musa semua ini, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk." Masya Allah. Maka tatkala dia sudah datang, itu Nabi Musa sudah datang di Wadi Al-Muqaddas setua, ya, lembah yang disucikan. Dipanggil dia ya Musa, wahai Musa. Kata mereka di potongan ini yang memanggil bukan Allah, ini malaikat Allah. Sampai sini. Karena kan dipanggil, tidak dibilang Allah memanggil Nabi Musa, tapi dibilang majhulnya nudia. Kata mereka nudia. Sebenarnya kata nudia ini isi fi'il apa dulu? Ini fi'il nudia fi'il apa? Hah? Apa? Fi'il majhul dari kata nada. Jadi dipanggil wahai Musa. Siapa memanggil? Mereka bilang, malaikat, bukan Allah. Tapi tunggu, lanjutkan ayat berikutnya. Jangan sampai di situ. Inni ana rabbuk. Tunggu, saya ada Rabbmu. Apakah mungkin itu yang memanggil?
Dan namanya memanggil itu pasti ada suaranya. Anda paham? Karena kalau orang tidak ada suaranya, tidak memanggil. Berarti kan Allah berbicara, bicara, ada suaranya, ada hurufnya. Bukan kalam nafsi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Paham kan? Karena dibilang ini, dipanggil, wahai Musa. Pasti ada suara. Pasti ada huruf. Terus kata mereka memanggil, oh iya memang, harus ada huruf, ada suara. Tapi ini malaikat. Tapi baca ayat setelahnya. Inni ana rabbuk. Sungguh saya ada Rabbmu. Apakah mungkin ini yang bilang malaikat? Tidak akan mungkin. Tidak pernah malaikat bilang seperti itu. Karena malaikat tidak ada yang durhaka. Di film itu ada malaikat yang durhaka terus diturunkan ke bumi. Anda paham ini? Terus film lagi malaikatnya perempuan lagi. Itu kan keyakinan kaum musyrikin yang mengatakan malaikat adalah hamba perempuan Allah. Tidak. Paham ini? Hati-hati film. Sudah dia perumpamakan malaikat bersayap dengan perempuan-perempuan cantik. Terus ada lagi yang durhaka. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Malaikat la ya'sunallaha. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mungkinkah malaikat yang bilang ini? Mereka tidak akan bisa membantahnya. Tidak mungkin. Tidak ada malaikat yang berani bilang seperti itu. Paham kan? Nabi saja. Lihat ketika orang-orang Nasoro menyembah Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Ya, kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat. Ya, kepada Nabi Isa di hari kiamat. Kan sekarang orang Nasoro menyembah Nabi Isa. Apa alasannya? Karena Nabi Isa adalah salah satu dari Tuhan. Karena dia adalah salitu salasa. Salah satu dari tiga. Makanya, ya. Di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah nanti di hari kiamat, kata Allah, ketika Allah berbicara kepada, ini juga penetapan Allah berbicara. Karena idh qala Allah, ketika Allah berucap, berkata, ya Isa, sama memanggil. Namanya memanggil pakai suara. Wahai Isa, ibn Maryam. Allah tidak bilang salah satu dari Tuhan. Allah bilang, wahai Isa, anaknya Maryam. Anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Tapi anaknya apa? Maryam. Apa kata Allah? A'anta kulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu bilang ke manusia, maksudnya ke umatmu Nasoro, jadikanlah saya dan ibuku dua sembahan selain Allah supaya jadi tiga. Ini kata Allah kepadanya. Ini kata Allah kepadanya. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa bilang, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak pantas bagiku untuk berucap apa yang bukan hakku. Apa yang bukan hak? Lihat. Allah berbicara kepada Nabi Isa. Terus Nabi Isa berbicara kepada Allah. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Antum bisa paham ini? Nabi saja tidak mungkin mengaku bahwa jadikan saya sembahan. Anda bisa paham ini? Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Apalagi ini saya mau bandingkan, apalagi malaikat yang memang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Nabi saja manusia seperti kita, tapi mereka adalah pilihan Allah. Mereka makan, mereka minum juga. Mereka buang air juga seperti kita, tapi mereka adalah pilihan Allah untuk risalah. Terjaga dari mengaku hal tersebut. Lihat Nabi Isa. Yang orang mengaku anak Tuhan. Sampai mereka sembah selain Allah. Allah bertanya kepadanya. Apakah kamu yang mengatakan sembah saya? Dia bilang, wahai anak Maryam. Allah katakan seperti itu. Allah berbicara kepadanya. Nabi Isa
juga berbicara kepada Allah. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau disebutkan dalam sebagian riwayat qabla wafatihi bi khams, sebelum beliau wafat dengan 5, ada mengatakan 5 hari, ada mengatakan 5 jam, ada mengatakan 5 menit sebelum wafat. Beliau bilang la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakadu quburu anbiya'ihim masajidan. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka apa? Sebagai masjid. Iya. Kata Aisyah, oleh karena itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinampakkan. Karena kalau dinampakkan akan dijadikan apa? Sekarang saja disembunyikan, bagaimana orang gila sudah ke sana. Iya, seperti orang kerasukan. Kalau tidak sentuh tembok kuburan Nabi, kalau sudah sentuh seperti orang stres. Iya, seperti orang gila. Yang ke sana ini sudah tidak dinampakkan seperti itu, bagaimana lagi kalau dinampakkan? Ini Nabi katakan seperti itu. Iya. Beliau jaga supaya orang tidak menyembah kuburannya. Ini Nabi. Apalagi malaikat mau berkata, ini ana rabbuk. Saya ini adalah rob kalian. Yang berucap seperti ini hanya Fir'aun, penjahat. Iya kan? Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya rob kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Itu apa? Fir'aun. Makanya tidak mungkin ini malaikat. Tapi mereka bilang ini yang berkata malaikat. Sama itu dengan yang di hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kami turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mereka bilang kan malaikat. Mereka bilang yang turun itu adalah apa? Malaikat. Tapi di akhir hadis, apakah mungkin siapa yang mansa'alani fa'utiyah? Siapa yang meminta kepadaku, saya akan memberikannya. Apakah mungkin ini malaikat? Begitu. Tidak mungkin, ini hak Allah. Tidak mungkin malaikat berani bilang seperti itu. Anda bisa paham ini? Tidak mungkin, karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas Anda paham kan? Jadi ini adalah Allah yang ngomong. Allah yang berbicara. Sangat jelas menetapkan bahwa Allah berbicara. Waqala subhanahu. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, siapa yang berbicara ini? Sungguh, kata Allah ini, sungguh saya adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya. Maka sembahlah saya. Siapa yang ngomong ini? Allah, karena tidak ada satu makhluk yang berani hal mengatakan seperti itu. Sembahlah saya. Anda bisa paham ini? Iya. Wa qala subhanahu wa ghairu jaiz ayyakul hada ahadun ghairullah. Dan tidak boleh ada seorang yang mengucapkan ini selain Allah. Anda paham ini? Tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini selain Allah. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza takallama Allah bil wahyi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, sami'a sawtahu ahlus sama, maka penduduk langit akan mendengar suaranya. Anda bisa paham ini? Wa rawa dzalika anin nabi. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hal ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah hadis Nabi secara marfu. Ini adalah hadis Nabi secara apa? Marfu. Nabi berkata Allah berbicara. Wa rawa Abdullah ibn Unais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sama. Abdullah ibn Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini riwayat Bukhari. Juga dikuatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh para a'immah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru yahsyurullahul qalaiq yaumal qiyamati. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan makhluk seluruhnya di hari kiamat. Uratan, hufatan, gurlan, buhma. Telanjang, hufatan,
tidak bersandal, tidak beralas kaki. Gurlan tidak bersunat. Buhma dalam keadaan waktu itu, bumi Buhma tidak ada alamat sama sekali. Maksudnya datar. Tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada. Fayunadihim bisautin. Lihat-lihat kata Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka bisaut. Berarti Allah berbicara dengan suara sangat jelas. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Apa katanya? Anal Malik. Anad Dayyan. Saya adalah Al-Malik. Paham kan? Anad Dayyan. Saya adalah Ad-Dayyan, penguasa. Iya. Ini sangat jelas sekali hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi ini belum bilang rawahul a'immah. Ini hadis diriwayatkan oleh para imam, ya, oleh para imam. Wastashhada bihi al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari juga menguatkannya, menjadikan sebagai istishhad, pendukung. Iya. Kemudian wa fi ba'dil athar, dan di dalam sebagian athar, anna Musa alaihi salam lailatan ro'an nar, lailatan ro'an nar, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam pada suatu malam ro'an naro, dia melihat api. Fahalathu, maka dia mendekatinya, mendatanginya. Fafazi'a minha, maka dia kaget darinya. Ini kisahnya panjang sebenarnya, cuma diringkas. Jadi tatkala beliau lari keluar dari Mesir karena membunuh anggotanya Fir'aun, beliau pergi sampai ke arah mana? Ke daerah Madian. Di daerah Madian belum mendapati para pengembala. Iya kan? Dan ada dua orang perempuan yang menunggu. Ya. Para pengembala itu sudah mengambil air baru mereka masuk. Ditanya oleh Nabi Musa, "Apa kalian?" Mereka katakan alasannya bahwa kami tidak masuk berdesak-desakan di situ karena banyak laki-laki. Nanti mereka selesai baru kami mau kasih minum gembalaannya. Maka Nabi Musa membantunya. Setelah membantunya, beliau pergi singgah ke pohon. Dua orang perempuan tadi itu ceritakan kepada bapaknya bahwa ada yang membantu kami, seorang pemuda yang kuat. Maka dia tawarkan bahwa bagus dia dipekerjakan. Ya, untuk hal tersebut maka dipanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke situ dan ditawarkan untuk digaji untuk mengembalakan kambingnya ke tempat air minumnya dengan dinikahkan dengan salah seorang anak perempuannya dengan mahar dia 7 hijaz 7 tahun 8 dan kalau dia sempurnakan 10 maka itu darimu, kata bapaknya. Itu yang dinukil bahwa bapak dan perempuan itu adalah Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Nabi Musa sepakati setelah selesai masa mengabdinya tadi itu, ya, dengan akad dan mahar yang dia sepakati dari itu, jadi dia pergi dari Madian mau kembali ke Mesir. Ini belum diangkat menjadi Nabi. Jadi dia membunuh tadi itu, jangan sampai ada mengatakan bahwa Nabi juga jahat membunuh. Tidak. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang dari situ, baru beliau kembali. Disitulah di perjalanan ke Mesir, beliau melihat ini. Lihat api. Jelas di dalam Al-Quran, bisa dibaca di surat Thaha, cerita lengkap sekali.
disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala susunannya. Jadi dia mendekati api itu, dia kaget. Panadahu rabbuh, karena dia lari langsung ketika mendengar suara, maka Rabbnya memanggilnya, ya Musa, wahai Musa. Ini sama ini menetapkan bahwa Allah apa? Berbicara. Fa ajaba sari'an sinasan bisaw, maka Nabi Musa langsung segera menjawab karena mendengar suara itu. Suara sekali lagi suara. Faqala labbaik labbaik. Nabi Musa menjawab, labbaik labbaik. Ya, labbaik ini ucapan saya jawab setelah jawaban. Maksudnya saya jawab dengan cepat. Iya. Asma'u sautak. Lihat kata Nabi Musa. Asma'u sautak. Saya mendengar suaramu. Wa ara makanak. Tapi saya tidak melihat tempatmu. Fa aina ant? Maka di mana engkau? Ini yang berbicara. Faqal, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ana fawqak. Saya di atasmu. Wa amamak. Saya di depanmu. Wa an yaminik. Saya di kananmu. Wa an shimalik. Saya di kirimu. Karena Allah tidak diliputi oleh apapun, tapi Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha Besar. Nih. Iya. Jadi lanjut. Iya, jadi kata teman nih, siapa tahu nanti ping anu. Enggak apa-apa. Iya. Jadi katanya ana fawqa. Ana wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Saya di atasmu, saya di depanmu. Saya di kananmu, saya di kirimu. Kenapa? Karena Allah tidak diliputi oleh karena kalau hanya ada di kiri berarti diliputi oleh kanan. Kalau hanya di depan berarti Allah tidak di belakang. Tapi Allah katakan karena Allah meliputi segala sesuatu. Anda paham ini? Tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar hal ini, fa'alima anna hadhihi sifah la tambagi illa lillah. Maka Nabi Musa ketika mendengar itu, beliau langsung mengetahui bahwa sifat ini tidak pantas kecuali hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa seperti itu. Itu hanya apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Musa berkata, kadzalika anta ya ilahi. Demikianlah engkau wahai sembahanku. Langsung beliau sadari. Itulah sembahan. Apakalamuka asma? Lihat-lihat ini sangat terang sekali. Apakalamu rasulik? Apakah ucapanmu saya dengar? Atau ucapan utusanmu? Perhatikan ini. Apakah ucapanmu ya Allah saya dengar? Apa ucapan utusanmu? Karena kan kadang mereka bilang itu bukan Allah yang berbicara, tapi Nabi. Tapi itu adalah Jibril yang berbicara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bicarakan yang dibicarakan oleh Jibril. Anda paham ini? Perhatikan ini. Apakah kamu ke asma? Apakah ucapanmu yang saya dengar ini? Am kalamu rasulik, atau ucapan rasulmu, utusanmu? Apa kata Allah? Bal kalami ya Musa. Bahkan itu ucapanku wahai Nabi Musa. Berarti Allah berbicara. Antum jelas ini? Allah berbicara. Ini masya Allah. Ini selesai. Ini yang secara umum. Setelah itu beliau akan sebutkan fasal secara khusus terkait dengan apa? Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran.
Iya, ini insya Allah kita ambil besok yang setelahnya. Masya Allah. Gimana ulang? Sama mereka katakan kalam nafsi. Jadi Allah lemparkan ke hatinya itu ucapan. Jadi yang lafaz itu bukan, itu orang yang berucap. Begitu terus mereka bilang. Dah? Tapi itu tadi apa yang mereka katakan sebenarnya, ya kalau orang yang sudah belajar, ya sangat jelas itu salah. Nah Allah bilang dia berbicara kepada Nabi Musa, tapi begitulah tadi. Namanya orang-orang yang begitu akan ikut yang dia tidak pakai ayat-ayat yang jelas. Dia akan pakai ayat-ayat yang samar untuk mengikut, untuk menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Dan itu memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa ciri-ciri orang sesat, orang yang tidak jujur itu pasti akan mengikuti apa? Hah? Pasti akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Pasti itu. Ya? Itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah apa? Ali Imran. Yaitu Allah katakan wa ammal ladina فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, zaig di sini artinya kesesatan, mereka pasti akan mengikuti مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, apa yang samar dari ayat-ayat. Ibtigha' al-fitnah, karena mengharapkan akan terjadi apa? Fitnah. Kesesatan. Ya. Wa ibtigha' at-ta'wil, dan mencari apa? Mengharapkan ada ta'wilnya. Ada ta'wilnya. Jadi mereka selalu berdalil dengan ayat-ayat yang samar. Ayat-ayat yang samar. Iya. Untuk mencari itu tadi. Fitnah. Tapi makanya kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, beliau bilang kalau ada yang seperti itu, pasti ada di ayat itu, di sambungannya atau sebelumnya atau setelahnya yang membantahnya. Yang membantahnya. Karena mereka memang hanya mencari yang mutasyabi. Sementara di dalam Al-Quran, kalau ada yang tasyabu, pasti ada penjelasannya. Kalau ada yang samar, pasti dijelaskan. Karena tidak mungkin dibiarkan umat manusia untuk bingung. Tidak ada seperti itu. Makanya pasti ada yang bantahannya. Seperti itu. Sudah lagi? Alhamdulillah kita cukupkan pelajaran akidah. Kita lanjutkan dengan fikih.